Menebang, menebang. Dan seluruh rakyat Indonesia adakah... Anjir, malah jadi lagu Partai Nasdem. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mirza Nur, aka Pit Bass. Oke teman-teman, kali ini aku bakal main Minecraft lagi. Iya, saya ganteng banget teman-teman, beautiful banget, mantap jiwa. Oke teman, jadi ini adalah episode pertama saya bermain mode survival. Saya bermain Minecraft versi 1.10. Kemarin saya sudah bagi-bagi tips dan trik gimana cara. Waduh, ada sapi, sapi mau cium saya, jauh jangan cium saya, sapi bukan muhrim. Oke teman, jadi kemarin saya sudah kasih tips dan trik gimana caranya buat kita masuk ke portal di end. Kali ini kita bakal main survival. Ini episode pertama saya teman. Wow, banyak banget domba ini, lumayan buat saya bangun. Gak penting, buat bangun tempat tidur. Sing coy, coy, bentar lu coy. Saya suka banget yang namanya spam klik teman-teman, melatih kecepatan tangan saya. Kita bakal bunuh domba dulu ya, 3 domba. Habis itu kita mencari kayu buat kita membangun rumah ya teman-teman. Karena kalau saya tidak punya rumah, bahaya saya malam-malam di kejar zombie coy. Mati kamu, mati kamu. Oke. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan daging domba dan mendapatkan bulu domba. Habis itu saya akan memotong-motong pohon untuk membuat rumah. Wow, mantap banget. Langsung saja kita potong-potong pohon ini untuk kita jadikan rumah ya teman-teman. Mari kita menebang, menebang pohon cemara, menebang, 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 menebang. Anjir, malah jadi lagu Partai Nasdem. Oke teman-teman, teman. Jadi mungkin agak lama ya saya menebang pohon-pohon ini. Jadi mungkin akan saya speed up aja ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya aku udah selesai menebang pohon, udah selesai juga saya bangun rumahnya, rumah saya kotak teman-teman, luar biasa. Ya nggak apa-apa lah, daripada saya nggak ada tempat rumah ya, nggak ada tempat tinggal sama sekali teman-teman, daripada saya diserang zombie. Kenapa saya memilih tempat di sini teman-teman? Karena belakang ada air coy, jadi kalau saya berbunyi terus basah. Jadi kalau saya baru bangun tidur terus saya mau mandi geras, saya langsung nyebur bur bur bur. Aham, mantap jiwa. Wih, ada suara zombie coy. Mandi ya, mandi ya, mandi ya. Mana kamu, mana kamu? Wih, wih. Oke, tidak ada, ternyata perasaan saya aja. Oke, saya lapar, makan dulu coy. Aduh, salah crafting table ini. Aduh, 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 aduh. Mungkin teman-teman, saya mau memperbagus rumah saya dulu ya teman-teman. Mungkin kita pakai pakai wool. Oh, kita pakai dapotnya lagi. Terus kita juga butuh torch. Oke, kita bagusin dulu temannya ini teman. Bagusin temannya teman ini teman. Bagusin depannya ini yang mantap biar beautiful. Gimana ya, begini mungkin. Oke, kayaknya gini teman-teman. Terus kita kasih torch juga di sini. Mantap jiwa. Oh, di dalam ini belum saya kasih torch ya teman-teman. Saya
saya nggak bisa tidur nih. Ini ya saya udah buat beta juga ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin kita akan membuat tempat juga ya teman-teman. Bakal kita pisah tempatnya. Kita akan buatkan ruangan sendiri buat tempat tidur dan mungkin ruangan masak, mungkin furniture dan ruangan-ruangan chest ya teman-teman. Saya mau buat di sini aja ya. Panjang begini, rumah saya gede banget nih, sempit coy, bukan gede, sempit. Mungkin di sini aja ya. 1, 2, 1. Oke, mungkin di sini ya. Oke, teman-teman. Oke, sip. Terus tuh kita buat tempat tidurnya di sini. Gimana ya? Kita buat di sini aja mungkin teman-teman. Biar mantap. Oke, aduh salah. Oke, mantap. Kita buat di sini, di atasnya, di bawahnya torch. Oke teman-teman, mungkin ini akan saya percepat lagi ya teman-teman, karena mungkin agak lama supaya kalian nggak bosan nontonnya. Oke teman-teman, kayaknya udah jadi ya rumah sederhana saya. Tadi saya sebenarnya mau nutupin gini, tapi gede banget rumahnya teman-teman, saya nggak bisa lewat, jadi saya nggak jadi ya, saya hancurin lagi. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe karena kedua hal itu gratis ya teman-teman. Tunggu saya di video selanjutnya. Terima kasih. Yo!